Halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dibanyakan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, gua akan memainkan game Toram Online. Gamenya bisa kalian dapatkan di Play Store. Ya, game ini memang bukan game baru sih. Cuman ya gue suka aja dengan gameplaynya gitu ya, dan yang paling gue suka itu ini nggak banyak auto jadi hanya ada petunjuk dan nggak ada auto. Jadi buat kalian yang anti game auto, anti game auto, anti game yang nggak auto alias anti game manual, nah kayaknya nggak bakal suka main game ini. Cuman bagi kalian yang bosan dengan game-game auto yang questnya segala auto, apa-apa segala auto, nah, game ini bisa menjadi pilihan kalian. Dan di gameplaynya nanti gua nggak bakal banyak atau nggak bakal ngomong cacit cot cit cut lah. Pokoknya mah full gameplay ya untuk video ini. Jadi mohon maaf kalian tidak bisa mendengar suara gua yang merdu ini. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Kita gaskan saja gamenya. Cus! Cus!